Halo sobat semua, selamat datang kembali ke dalam channel kami. Di video kali ini, saya akan share pada teman-teman semua tentang limbah dapur yang dapat kita gunakan untuk menyuburkan tanaman. Limbah dapur yang pertama adalah air cucian beras. Air cucian beras ini banyak mengandung unsur hara yang dibutuhkan oleh tanaman. Berikutnya adalah kulit bawang merah dan kulit bawang putih. Kulit bawang merah dan bawang putih memiliki beberapa manfaat. Yang pertama yaitu sebagai pupuk organik cair. Sebagai pupuk organik cair, kulit bawang merah memiliki kandungan potasium, magnesium, fosfor, zat besi, dan juga nitrogen. Caranya yaitu dengan dicampur dengan air cucian beras dan direndam selama semalam. Nah, ini adalah kulit bawang merah dan kulit bawang putih yang sudah direndam dengan air cucian beras selama satu malam. Manfaat kedua dari campuran kulit bawang merah dan bawang putih dengan air cucian beras adalah sebagai zat pengatur tumbuh. Kulit bawang merah dan bawang putih juga memiliki banyak kandungan seperti hormon auksin dan giberelin yang merupakan hormon pertumbuhan. Ini sangat bagus terutama untuk tanaman anggrek karena merangsang pertumbuhan akar dan juga merangsang pertumbuhan bunga. Ini ya tanaman anggrek saya ini. Bunganya cukup lebat karena sebelumnya saya siram dengan campuran kulit bawang merah, bawang putih, dan air cucian beras. Pupuk ini juga bisa diaplikasikan untuk tanaman apa saja. Peace lily saya ini juga sering saya siram dengan rendaman kulit bawang merah dan bawang putih dan juga air cucian beras. Bisa dilihat ini anakannya cukup banyak ya, dan ini belum sempat saya pindahkan ke dalam pot masing-masing. Bagi tanaman suplir, pupuk ini sangat bagus. Bisa dilihat tunasnya banyak sekali.
Tidak hanya untuk tanaman hias, pupuk ini juga bagus untuk sayuran. Nah, ini saya menyiram tanaman asparagus agar dapat tumbuh dengan subur. Manfaat lain dari kulit bawang merah dan bawang putih adalah sebagai pestisida organik karena mengandung antioksidan dan juga antimikroba. Nah, itulah beberapa manfaat dari rendaman kulit bawang merah dan kulit bawang putih. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa di video berikutnya.